Kami main GTA lagi. Kami pengen juga mau kasih tau bug di misi Snail Trail di GTA San Andreas. Ini misi di mana kita disuruh misi di Doherty. Kita disuruh untuk menembak seorang reporter. Nanti misi ini akan ada di Doherty. Jadi misi ini tuh nembak reporter. Nanti reporter itu naik kereta. Bug itu akan terjadi di kereta yang ada di misi tersebut. Untuk kita ceritanya, kita langsung coba ke sana. Gue pakai mission selector mod Cleo. Oke, gue langsung mission selector aja. Ini dia Snail Trail. Ini kita skip aja. Oh ya, jangan lupa ini cheat harus sedia langsung di jetpack. Karena buat naik ke keretanya kita harus pakai jetpack. Ini misi ini kita ngambil sniper dulu di sana. Ini biar cepet gua ambil motor dulu. Waduh, gue. Ini dia lewatan. Setelah dapat ini, kita disuruh jalan ke Cranberry Station untuk mengikuti target yang mau meeting buat 10 kill 10 bot. Ini dia jalan. Nanti kita bakal naik ke kereta yang berlawanan dari kereta ini atau di arah yang sebaliknya nih, daerah di arah ini. Ini biar efektif kita biasanya nungguin kereta yang kereta pick up atau kereta yang bukan gerbong penumpang tapi gerbong buat barang gitu, karena itu gampang dinaikinnya dibanding kereta yang nih kayak gini. Ini nggak usah. Jadi kita nunggu kereta yang bareng aja, atau kereta kita. Lama aja. Nah iya. Kita langsung berbalik. Kita keluar di terowongan agar kereta ini bisa kita naiki. Nah kalau dari sini susah untuk di jetpack. Wait, keretanya hilang. Oh itu dia, masih ada. Hilang lagi. Oh itu masih ada, masih ada. Udah lagi. Itu dia masih ada. Kita loncat langsung cheat jetpack. Langsung terbang aja. Ini dia. Ini kita ada keretanya. Bugnya itu terjadi di sini. Oh, goblok. Orang ada kereta main jalan aja itu. Ini kita hiraukan aja, gak usah kita hiraukan misinya. Kita fokus ke bug misi ini. Ini kereta ini bakal belok. And
One, two, three. Set, dia belok. Ini adalah bugnya, keretanya belok. Itu dia, kereta ini terbang. Gak jelas kalau terbang. No. Look at that. Shit, ini gak bohong, ini bukan mod. Ini asli. Kalau gak percaya, ya lu coba aja main di GTA komputer atau PS2 atau Android. Lu coba main misi ini. Dan ini keretanya beneran terbang, men. Look at that shit. Ini enak terbang di bandara. Ternyata beneran terbang. Di atas laut. Ini kayak kereta setan ini. Dan dia bisa nembus ke gunung nih. Dan kita nggak bisa lewatin. Jadi kita harus lurus ikutin kereta ini. Keluar di mana? Wah, bakal keluar di sini atau tidak? Dan udah hilang. Gue nggak tahu hilang, nggak tahu dia keluar di sana. Dan itu tuh keretanya tuh. Itu bukan sih. Bukan. Dan keretanya pun hilang. Oh, itu dia tuh. Ini gue harus cepet ke sana. Tuh dia tuh, masih ada. Ini beneran ya, bukan mod. Sumpah ini gue nggak bohong. Ini emang beneran bug di misi Snail Trail GTA San Andreas. Next video mungkin gue bakal nyari bug-bug lain lagi GTA. Get that. Si kan kereta terbang. Sekali lagi nih gua tekankan, ini bukan mod, ini beneran bug atau glitch. Tuh dia masih ada tuh. Ini berapa pohon dulu. Masih ada kan, dan biasanya di sini udah hilang nih kalau nggak salah. Ini udah terlalu tinggi. Dan kayaknya di sini hilang deh. Tuh dia belok, nggak tahu. Kayaknya gue kehilangan jejak dari ini. Glitch, kata glitch itu. Dan si emang hilang. Oh, itu dia masih ada tuh. Itu dia kepalanya. Itu kepalanya tuh masih ada. Oke, masih ada, masih ada, masih kelihatan slow. Oh, ini alik tuh. Ini bakal nembus. Gue bakal coba ikutin terus sampai dia keluar di mana kereta ini. Apakah dia bakal keluar? Apa enggak? Dan masih ada. Terus. Balik sih. Dan mesinnya kalah. Ini udah lengser jauh sih dari map. Ntar gue buka map dulu.
kita udah sampai gunung. Kita udah di Fairweather. Tuh. Dan kayaknya keluar di sini nih. Bakal masuk kembali ke realita lagi normal. Masih di lurusan ini. Oh ini dia nih. Oh katanya masuk ke jalur kembali seperti jalur yang ke atas semua. Oke, sekian dulu glitch bug glitch kita San Andreas dari kita PJ Gaming. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah seperti biasa, kita juga masih baru di YouTube. Kalau lo suka video ini, lo boleh like, lo boleh share. Kalau lo mau tahu glitch-glitch di GTA San Andreas. Dan kalau lo mau tahu video lainnya dari GTA San Andreas Android oleh Paijo Gaming, lo boleh share channel kita di Paijo Gaming. So, support terus Game Indonesia. Thank you.